Staf pribadi Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono Osi Dermawan angkat bicara mengenai beredarnya pertanyaan dan isu seputar kesehatan SBY. Osi membenarkan bahwa SBY didiagnosa mengalami kanker prostat stadium awal. Karenanya SBY akan menjalani pengobatan di luar negeri. Tim dokter lantas mengambil opsi terbuka untuk melakukan pengobatan dan penyembuhan terhadap ayah dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono itu. Berdasarkan konsultasi yang mendalam dengan tim dokter Indonesia, termasuk para urolog senior, Osi menyebut akhirnya diputuskan medical treatment dilakukan di sebuah rumah sakit di luar negeri yang memiliki pengalaman panjang dan teknologi yang maju untuk menangani kanker prostat. Jokowi lanjutnya dikatakan memberikan respon yang baik dan menyampaikan bahwa 1-2 anggota tim dokter kepresidenan akan mendampingi dalam pengobatan tersebut.